Ada Ses Avaing yang sudah mulai bertemu bersama dengan Energian Eko Ipo. 4 lawan 4 bakal terjadi kali ini. Kojar dengan skornya. Sudah mulai melepaskan tembakan dengan begitu pahit menuju ke arah Ses Avaing yang sebetulnya seperti biasa mereka turun di area mil. Dan ternyata di sana sebuah akan berhasil untuk menembakkan seorang ombak cendrian. Di sana harusnya terkena down. Bakal coba diselamatkan. Tetapi kembali dua orang kembang dari Eko Esports. Kali ini bakal dua ras dari seorang Noten ke sebelah kanan melakukan flanking membelah lautan. Masuk menuju ke arah pertahanan serang lawannya kali ini. Terus melakukan stay down. Terkena down kembali. Ada Kocai di sana yang begitu sulit. Tetapi Kocai dengan Carbiometric Scope ini juga bakal mantap seorang Noten. Pas bila terjadi karena Fox berhasil mendapatkan satu poin ke pertamanya untuk Ses Avaing. Kocainya masih berupaya untuk melakukan perlawanan. Tapi Kocai sudah tertembak dengan double barrel seorang Noten yang kali ini berhasil. Noten tumbang ternyata. Tapi masih ada Jojo dan juga Fox dari belakang untuk melakukan backup. Dan Bara masuk dari sisi pertahanan yang lain. Masuk menuju ke jantung pertahanan lawan. Dutnya dengan sebuah granat bakal dilemparkan menuju ke arah seorang Fox. Harusnya tapi Kocainya ditumbangkan lagi-lagi dan satu lagi untuk tim Eko Esports. Seorang Dut sendirian saja yang bakal berupaya melakukan perlawanan tetapi terpolis Dut. Rata sudah tumbang di posisi ke-12. Dan Ses Avaing berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi pertamanya. Dut posisinya masih aman. Untungnya juga masih ada Sultan Zaksa. Tapi Tayo berhasil untuk bikin lockdown. Yes, kalau serang Jojo dengan karnya. Kali ini mengancam pergerakan dari Timon. Kali ini bahkan dia juga tumpangkan. Kali ini bakal cuman ending juga. Menyisakan gara yang tentunya kali ini bakal sulit untuk selamat kembali buah gol. Yang mana juara juga tidak berpihak gara. Haidar Jojo lagi-lagi yang dia berhasil mendapatkan sebuah knockdown tapi sempat dihasilkan oleh Devito. Sempat disampaikan untuk it's okay kali ini yang masih ada asa juga dari tim player selanjutnya. Dari sistem ini sih mengatakan 7 point killnya. Waduh, ini dia Esports masih bertahan di top 3. Apakah ini bakalan menjadi buaya untuk Esports Divine? Mister Dilopannya terknockdown tapi Wesley sudah dipulangin di posisi ketiga. Masih ada 2 tim Evos atau Ses Avaing yang bakalan take the buaya. Karena kedua tim sekarang saling ngelot satu sama lain sambil menunggu momentum zona bakal menyusut. Diberikan tembakan di medan yang dekat. Dapetin satu takedown dari Mister Centertinya. Masih coba dicari, diputerin, di revive dulu. Satu coba dimasak, coba dilemparkan. Bakalan kena atau enggak? Ses benar-benar kejepit banget posisinya. Yo, dan kali ini sepertinya Street bakal mencoba-coba keras itu dia. MP sudah dibunyikan oleh Street dan kali ini masih belum mendapatkan satu knockdown-nya dan posisinya benar-benar terhalang oleh tembok. Kuat-kuatan medkit. Siapakah yang akan memenangkan? Siapakah yang paling banyak medkit? Dan kali ini Street mempunyai 9 medkit bakal mencoba untuk menggulung kaki. Tapi kita lihat di sini. Zonanya gak enak banget. Zonanya harus ke posisi Evox dan kali ini Scott yang gak bisa masuk ke dalam zona. Masih mencoba untuk survive. Jojo harus terkena gendangan. Ya, tadi sini sudah dipimpin oleh tim dari Ses Avaing yang sebetulnya Ses Avaing sendiri ini belum dapetin buaya. Okay, tapi meskipun Ses Avaing belum mendapatkan buaya, artinya dia bermain dengan cukup konsisten. Match pertama mereka tadi ada di posisi kedua, di match keduanya memang sedikit agak kepleset di posisi ke-8. Sedangkan kalau misalkan kita lihat di match ketiga lagi, dari Ses Avaing ini mereka masih bertahan di posisi kedua juga. Ini yang menjadi satu hal yang menarik. Ternyata tim yang tadinya mendapatkan buaya seperti The Villar, Eko, Evos itu ternyata belum bisa menggapai posisi paling atas untuk sementara. Ya, kalau misalnya kita lihat posisi dari Sus ini, mereka nggak mau ngeras duluan karena mereka sadar satu orang Jojo yang ada di posisi belakang mereka, Jojo ini pengen nge-secure belakang dulu. Dari arah belakang ternyata masih ada Onyx Olympus. Nah, ini beda cerita. Ketika Onyx sudah diratakan, Jojo udah mulai mendekat. Ini kemungkinan terbesar Eko bakalan coba dikontes pertahanannya oleh Ses Avaing. Dan sekarang kalau lihat, habis First Rider yang menjual dari Eko, sekarang berjelas Ses Avaing. Cuman mereka bakalan, kalau kita lihat, ada Jepilas Gladius bakal disambang ke depan mereka oleh Ses yang gak bakal tinggal diam karena di depan sana. Dimana main putra tadi berhasil tebak juga saat akhir, begitu pula juga dengan Ian. Sambil pop-up duel dan melarikan diri. Yes, kalau misalkan barusan dilihat Sos berusaha untuk memberikan tembakan demi tembakan.